Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi dipertemukan di dalam forum Perdana Ehwal Islam. Dan kami bersiaran pada hari ini, kami cukup berasa bangga kerana kami sedang bersiaran secara langsung dari Padang Maktab Rendah Sains Mara, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Apa khabar warga Kuantan? Alhamdulillah, dengan suara yang begitu bersemangat. Dan pada malam ini kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita, iaitu Badan Muafakat Cawangan MRSM Kuantan, Kerajaan Negeri Pahang, Bank Muamalat, Bank Islam dengan kerjasama RTM dan JAKIM. Dan kita juga cukup terasa sukacita dan bangga, dan kita mengalu-alukan kedatangan yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Adnan Yaakob, Menteri Besar Pahang Darul Makmur. Terima kasih yang amat berhormat Datuk Seri kerana sudi bersama dengan Forum Perdana Ehwal Islam pada hari ini. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, program pada malam ini adalah bersempena dengan sambutan 40 tahun MRSM Kuantan yang telah menempa pelbagai kejayaan dan telah melahirkan ramai ahli politik, ahli perniagaan, tokoh usahawan, teknokrat yang telah menyumbang kepada kejayaan negara. Oleh itu, kita ucapkan tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga MRSM Kuantan di atas usaha dan menjayakan program ini, insyaAllah. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita sampai kepada intisari program Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, kita telah sama-sama menonton berita nasional sebentar tadi. Banyak kisah suka dan duka dan kita telah bawa di dalam sekilas Forum Perdana Ehwal Islam tadi tentang simpati kita, duka cita kita terhadap insiden kehilangan misteri pesawat MAS MH370. Bagi pentas warga Forum Perdana Ehwal Islam, kami turut merasa duka cita dan bermohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan mereka dan merahmati semua kru dan juga penumpang-penumpang MH370. Dan di sebalik kisah duka itu, terselit juga kisah suka yang telah dimuatkan dalam berita nasional tadi tentang kejayaan anak-anak kita dan adik-adik kita yang telah mendapat keputusan sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM. Dan kita ucapkan tahniah juga kepada warga MRSM Kuantan yang telah memperolehi 32 orang straight A di dalam pencapaian SPM 2013. Dan kepada adik-adik seluruh Malaysia, kita ucapkan tahniah. Dan bagi mereka yang kurang berjaya, bukan gagal tetapi yang kurang berjaya, jangan rasa duka cita, jangan rasa nak meraung menangis tak tentu hala, tetapi sabar, tonton Forum Perdana Ehwal Islam. Akhirnya akan tersenyum gembira untuk kita meniti tajuk perbincangan kita pada malam ini, insyaAllah. Dan mengambil roh tentang peristiwa yang berlaku di dalam negara kita, maka tajuk yang dibawa di dalam pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada hari ini ialah tajuknya, Allah sedang menguji kita. Untuk membicarakan tajuk pada malam ini, kita telah membawakan dua orang tokoh dakwah yang cukup tidak asing lagi di negara kita, bukan makhluk asing, tetapi orang yang tidak asing lagi di dalam pentas dakwah. Dan kalau saya tidak perkenal pun, tuan-tuan dan puan-puan sudah kenal, tetapi sudah menjadi protokol adab sopan seorang moderator untuk memperkenalkan kedua-dua ahli panel kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya, seorang tokoh dakwah yang cukup terkenal di negara kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan daripada Ipoh ke Kuantan, Ustaz, okey ke? Alhamdulillah, bagus. Dalam radar. Dalam radar, ya? Tak hilang radar, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Kazim. Sekarang ni kalau bahasa-bahasa penceramah pun bahasa-bahasa penerbangan, Ustaz, setelah 12 hari kita mengikuti sidang media daripada daripada Putrajaya ataupun Sepang. Baik, dan di sebelah Ustaz Kazim juga tokoh agamawan yang saya fikir sudah tersohor di negeri tuan rumah negeri Pahang ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Badlishah Alauddin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Nampak sihat. Jadi malam ni saya benarkan Ustaz untuk bercakap logat Pahang, Ustaz. Terima kasih. Sebab di tanah Pahang, insyaAllah. Baik, terima kasih kedua-dua bagi ahli panel kita yang sudi bersama dengan kita. Baik, kita nak mulakan rentak perbincangan forum kita pada malam ini. Untuk saya mengimbau, saya nak ajukan sambut soalan pertama kepada Ustaz Kazim. Kalau kita lihat kepada
situasi ataupun senario 2013 di mana negara Malaysia ketika ini sedang menghadapi satu cabaran akidah. Kita berdepan dengan ajaran Syiah, kalimah Allah, LGBT dan sebagainya. Membawa kepada tahun 2014, satu tragedi juga bermula dengan insiden wabak denggi. Kemudian pergi kepada kemarau, kemudian pergi kepada apa ni jerubu dan satu misteri kehilangan MH370. Atas tajuk Allah sedang menguji kita. Mungkin Ustaz boleh mulakan mukadimahnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Moderator yang saya hormati, yang berhormat Datuk Seri Menteri Besar Pahang, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Sebenarnya tuan-tuan, ujian kepada Allah ni setiap hari berlaku. Semua orang ada ujian. Sama ada kita ni sedar tak sedar yang kita ni sedang diuji. Kita hanya melihat bahawa orang yang sakit tu saja yang diuji. Kita tengok orang sakit tu sedang diuji. Sedangkan kita yang sihat ni pun sedang diuji. Jangan lupa itu. Jangan kita hanya lihat orang miskin saja yang diuji. Orang yang kaya juga sedang diuji. Kita sedang minum, tiga orang minum di kedai kopi. Minum satu teh, satu gelas satu kopi, segelas kopi, satu cawan kopi dengan sepiring mie. Tiba-tiba datang satu balu, satu kak janda bawa tiga anak, anak yatim. Suami meninggal. Maka kita yang sedang minum teh ni pun kata, kesian leha tu ha. Suami dah meninggal. Anak-anak jadi yatim. Susah nampak dia sekarang. Yang tu imam sebelah ni pula kata, dulu masa suami dia hidup, senang dia orang. Sekarang dengar ceritanya leha dah ambil upah kuasa kain rumah orang. Tok Bilal yang belah kanan pula jawab, dia kata, ujian untuk leha tu, kata dia. Allah nak tengok dia sabar ke tidak. Sambunglah makan, kata dia. Salah tu tuan-tuan. Dia bukan setakat ujian pada Kak Leha tadi. Dia ujian pada Tok Imam, ujian pada orang yang bercakap, ujian pada Tok Bilal. Apa yang kita tolong pada Kak Leha? Itu sebenarnya Allah sedang melihat kita. Jangan hanya kita melihat satu-satu ujian itu hanya menimpa pada seseorang. Pada semua sekali. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, kata Allah. Jaga-jagalah kamu. Takutlah kamu kepada musibah, kepada bala yang bila Allah turunkan, bukan Allah turunkan pada orang yang buat zalim saja. Bukannya orang buat maksiat saja, semua orang kena. Tuan-tuan, hari ini bila jadi kemarau, semua orang kena kemarau. Rumah Tok Bilal kena, rumah Perompak pun kena. Samsing Kampung Dusun pun kena, rumah Haji Bakil pun kena. Dia tak pilih, oh, rumah ustaz turun hujan, rumah Perompak biar panas. Tak ada tuan-tuan. Sebab itu kita lihat di sini, rentetan daripada apa yang berlaku ini, bukan sekarang. Bukan sekarang, kadang-kadang Allah biarkan kita lama dah. Allah biar kita lama tengok benda tak elok, Allah biar nak tengok. Sampai mana kita ni nak ingat kepada Allah. Saya dah sebut pada tuan-tuan berkali-kali dalam TV saya bercakap. Dalam radio saya bercakap. Satu benda yang kita buat melanggar perintah Allah, mesti ada musibahnya. Ada lambat laun akan datang musibahnya. Ini yang Wing sebut Ustaz. Lagu hukum karma tu. Mulia di balas syurga, dosakan sengsara. Ini hukum karma. Takut hujan. Jadi tuan-tuan sebut di sini. Bahawa Allah balas. Saya sebut dah pada tuan-tuan. Bila isu kalimah Allah, kita main-main. Bila orang memperolok-olokkan kalimah Allah, Nabi dah sebut dalam hadis, ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Tapi berapa banyak orang yang bersetuju penggunaan kalimah Allah disyirikkan, Allah diperanakkan, Allah dikatakan betina, Allah dikatakan perempuan, Allah dikatakan jantan, Allah dikatakan ada anak. Tak boleh. Nanti turun bala. Tapi umat Islam tetap nak kata boleh. Bukan semua lah Ustaz. Ada sebilangan. Kesan dia sekarang kita rasakan.
Berkali-kali kita cakap tidak boleh LGBT, tidak boleh laki-laki kahwin laki-laki, perempuan kahwin perempuan, tak boleh adanya biseksual, transseksual. Tapi ada golongan yang memperjuangkan bermati-matian. Sekarang tuan-tuan, Allah bagi. Tujuan Allah bagi ini untuk apa? Farudduhu ilallah, supaya kamu balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insaf dengan apa yang kita buat. Stop dan mulakan yang terbaru, yang terbaik. Wallahu a'lam. Maknanya ustaz, bahawa setiap apa yang berlaku kita patah balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan meredakan ujian yang menimpa kita. Baik, saya nak terus susul soalan kepada Ustaz Bad. Nampak macam bersemangat menanti-nantikan soalan ya. Baik, ujian ni macam-macam Ustaz Bad. Ada orang ujian tak ada anak. Ada orang ujian kerana tak naik pangkat N17 sampai ke pencen. Ataupun ujian tidak temu jodoh, ujian gagal dalam peperiksaan, macam-macam ujian. Dan ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan menguji seseorang dengan apa yang terdaya olehnya. Mungkin ustaz boleh huraikan sedikit apa ibrah dan hikmah daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di penghujung surah Al-Baqarah ini. Silakan ustaz. Baik, terima kasih. Ayat yang dibacakan oleh pengusir sebentar tadi disebutkan oleh Allah bahawa dia takkan beratkan sekadar ikut kemampuan sahaja. Sebab itu perkara ini pernah ditanya oleh sahabat kepada junjungan Nabi SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi asyadul bala. Dalam dunia ni ya Rasul, siapakah orang yang paling teruk sekali Tuhan uji dia? Sahabat tanya kepada Nabi. Nabi jawab, al-anbiya sumal amsal fal amsal. Yang paling teruk kena ujian nombor satu, Nabi-Nabi. Yang kedua, orang yang bawah sikit pada Nabi. Yang ketiga, orang yang bawah sikit daripada orang yang bawah pada Nabi. Nabi sambung lagi, fayu betalar rajulu ala hasabi dinik. Tuhan hanya uji orang ikut sesuai dengan keadaan agama atau iman dia. Kalau wa in kana dinuhu riqah ibtila ala hasabi dinik. Kalau dia punya iman kuat, maka ujian dia kuat. Dan sebaliknya, kalau iman dia lemah, maka ujian dia akan lemah. Jadi sebab itu pelajaran daripada ayat tadi dan ditafsirkan dengan hadis sebentar tadi nak tunjukkan Tuhan dia takkan uji kita kalau Allah tahu kita tak sanggup menanggung ujian itu. Apa yang kita sedang tanggung itu Tuhan tahu kita kuat. Sebagai contoh, orang Kuantan dulu pernah dilanda banjir di Kuantan, 40 ribu orang kena berpindah. Kita rasa itu dah besar bagi kita. Tetapi Allah pernah beri kepada orang Aceh lebih besar daripada itu. Orang Aceh bila berlaku tsunami 230,210 orang mati. Yang balik tak jumpa rumah 655,000 hilang tempat tinggal. Yang pergi tak balik-balik 37,063 orang. Ujian seberat itu Tuhan tak berikan ke Kuantan. Sebab mungkin orang Kuantan tak sekuat orang Aceh. Orang Aceh pula dia rasa dia dah teruk dah. Tapi bila dia kaji sejarah di Chiaching di China dulu, tahun 1556 Allah turunkan gempa bumi 8 skala Richter yang mati 830,000 orang. Jadi orang Aceh dia rasa dia punya tsunami itu dah besar. Tapi kalau dia nak bandingkan dengan ujian yang Tuhan kurnia kepada Chiaching di China, orang China tu dia pandang Aceh tu bak kata orang pang sedar saja. Ini sikit punya hal. Orang Aceh pandang banjir Kuantan, ini sikit punya hal. Sebab itu Tuhan hanya kurniakan ujian, dia tengok kemampuan kita menanggung ujian. Sebab itu negara kita sedang diuji. Salah satu sebab, sebab kita kuat menanggung ujian tersebut. Ini satu sebab. Yang penting kita kena banyakkan bersabar. Sebab orang yang diuji maknanya naik taraf. Macam contoh anak-anak kita dah melalui ujian SPM. Bagi yang berjaya, naik taraf. Pergi universiti. Kalau macam di MRSM ni 32 orang ya dapat A tegak, straight A begitu. Jadi dia berjaya ujian, nanti dia boleh masuk universiti. Tapi ada juga yang di luar sana yang dapat 9C saja. 9C ni SPM dapat 9C. Dia balik rumah, mak dia tanya, dapat berapa SPM? 9C. Ngapa C? Orang faham, pelik C, C lah katanya. Oh, dia patriotik sikit. Jadi dia 9C, ada 9C sajalah. Jadi setakat mana kita sanggup tahan. Dan ada orang SAP je SPM ni.
Pangkat satu dak, dua dak, tiga dak, SAP. SAP ni saja ambil periksa. Dia pergi saja ambil periksa. Dan dia gagal lah ujian itu. Sebab itu saya nak bawakan pahaman malam ini. Yang penting kita sabar. Kadang kita malu Ustaz Riri dengan haiwan yang keliling kita. Ambil contoh cicak. Cicak Tuhan uji dia teruk, tapi dia tak pernah komplain. Cicak ni dia merayap atas bumbung rumah kita, siling rumah kita. Cicak dia tak ada sayap, tapi makanan dia semua binatang terbang. Dari segi logik, cicak berhak protes pada Tuhan. Eh Tuhan ni tidak adil. Saya tak ada sayap, makanan saya semua terbang. Mati macam ni. Tak, cicak tak pernah komplain. Sebab Allah tahu, aku uji dia tak ada kepak, tapi aku beri dia lidah yang fleksibel. Dia cari makan tak payah keluar rumah. Binatang lalu, dia jelai lidah saja, blop, terus dapat. Burung kita tengok, tak pernah komplain. Seekor burung keluar pagi-pagi pergi cari makan, dia tak tahu dia nak makan apa. Tapi bila dia keluar, kadang di petang dia balik, kadang dia bawa makanan untuk anak dia, kadang hanya cukup untuk dia, kadang tak ada apa-apa. Tapi kita tak pernah tengok ada burung bunuh diri, tak pernah. Bahkan tiap pagi burung berkicau riang macam tak ada masalah, nyanyi tiap-tiap pagi. Manusia baru diuji sikit, dia punya kelang kabut, tak boleh nak senyum pun. Ada satu lagi haiwan namanya cacing, ni kita malu betul. Cacing ini saya gelarkan OKU total. Dia ini tak ada kelayakan untuk survive. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mata, tak ada telinga. Tapi tidak ada cacing bunuh diri. Sebab itu kita sebagai manusia diuji, bukan sebab Tuhan marah kita, tidak. Nak angkat darjat kita. Wallahualam. Baik, alhamdulillah banyak apa ni kiasan-kiasan tentang haiwan yang boleh kita ambil pengajaran, Ustaz. Cuma saya tertarik dengan keputusan SPM yang ikut patriotik negeri tu. Kalau macam tu malanglah bagi saya. Saya orang Kelantan, confirm 9D. Lulus. Tapi yang paling untung sekali Ustaz Kazim, 9A. Plate orang Perak A-nya. Jadi untunglah orang Peraknya. Jadi maknanya bahawa tidaklah begitu, tetapi nak ceritakan bahawa apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita redha, sabar, dan insyaAllah Allah akan kurniakan lebih baik kepada kita. Baik, saudara penonton dirahmati Allah sekalian, bagi anda yang ingin berinteraksi bersama dengan kami di zaman IT ini, anda boleh menumpahkan komen anda, soalan anda di dalam Facebook kami, di dalam fanpage Forum Perdana Ehwal Islam. Klik sahaja www.facebook.com/Forum Perdana Ehwal Islam dan anda akan jumpa ikon kami berwarna biru. Klik like dan tumpahkan soalan anda, dan insyaAllah saya akan ajukan ataupun kemukakan daripada masa ke semasa. Baik, kita nak sambung perbincangan kita pada malam ini. Setelah kita pergi kepada pusingan yang pertama, saya nak kembali kepada Ustaz Kazim di atas pusingan yang kedua. Kalau kita lihat Ustaz Kazim, bahawa ada orang yang menerima ujian, mereka rasa begitu terhiris, rasa begitu sedih. Kadang-kadang mengungkapkan kata, why always me? Yang selalu Mario Balotelli sebut, why always me? Sepak gol. Hari ini, why always me? Saya yang ditimpa kecelakaan, saya yang sedih, orang lain tak kena, saya je. Orang lain tidak ditimpa, asyik saya. Jadi mungkin ada orang yang ditimpa musibah menangis. Ada yang meraung. Ada yang tutup pintu, tak nak jumpa orang lain, berlepas dendam dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh bagi panduan kepada masyarakat kita, bagaimana untuk berdepan, cara Islam berdepan dengan ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Adakah kamu menyangka bahawa kamu ni dah boleh masuk syurga? Allah tanya pada kita, adakah kita menyangka kita ni dah boleh masuk syurga sedangkan Allah belum uji kita dengan kesusahan, dengan kelaparan? Maknanya tuan-tuan, setiap daripada kita ini akan diuji. Allah sebut dalam Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah tengok di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalan dia. Allah test kita, Allah uji kita, Allah turunkan musibah pada kita. Allah sebenarnya nak tengok tahap iman kita. Itu benda yang kena ingat. Banyak orang yang boleh sembahyang. Sebab apa sembahyang? Sebab dia sihat. Allah bagi sakit, sembahyang ke tidak? Banyak orang yang tak sembahyang. Sebab apa? Sakit. Kita ziarah dia di hospital. Kakinya tergantung di atas. Aksiden, mak rempit. Kita tanya dia, mak, dah sembahyang belum? Aku, kalau kaki aku sihat, kamu tak payah tanya tau. Tak nampak kaki aku patah ni. Tuhan pun fahamlah aku sakit.
Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia, gemak tuan-tuan. Ada orang yang tak sembahyang sebab sakit. Sedangkan kalau dia sakit, dia solat, lagi hebat. Tuan-tuan, di sini kita lihat Allah nak tengok iman kita. Ada orang yang bila ditimpa ujian, meronta-ronta, meminta-minta. Kita tengok dalam satu rancangan. Satu makcik, satu opah. Orang tanya dia pasal dia orang susah. Makcik, apa perasaan makcik dalam keadaan susah, anak tak ada, suami tak ada. Di mana makcik dapat makanan, bantuan pada siapa? Makcik minta bantuan pada orang kampung lah. Mereka hantar makan, makcik makan. Mereka tak hantar, makcik tak makan lah. Tak cuba minta bantuan pada ketua kampung. Dia pun miskin macam makcik juga, kata dia. Tak minta bantuan dekat YB ke? Allah, YB tak ada pilihan raya, tak ada lah dia. Ada juga macam tu. Bukan YB sini lah, ni tempat lain ni. Ni cerita ni di Afrika ni. Tanya dekat dia pula, habis tu makcik buat apa? Makcik minta ke Allah lah. Tapi Allah sampai lah pun tak perkenan doa makcik. Tapi tak kata dekat Tuhan lah. Banyak ramai minta kat dia. Mana Tuhan nak bagi semua. Dia boleh cakap macam tu. Macam mana nak bagi semua, ramai minta. Dia ingat Allah ni tuan-tuan habis peruntukan kot. Tunggu peruntukan tahun depan. Di sini tuan-tuan yang kita kena lihat. Sebenarnya bila kita ditimpa musibah, pertama sekali Allah itu nak uji kita. Allah nak naikkan darjat kita. Sampaikan kalau kita tercucuk jarum, Allah hapuskan satu dosa. Naikkan satu darjat, berikan satu pahala. Hanya tercucuk jarum masa kita menjahit. Berapa banyak yang menjahit, tercucuk jarum, duk maki jarum. Aduh, celaka betul kata dia. Asal tercucuk isap darah. Asal tercucuk isap darah. 4 kali cucuk, tuan-tuan tarik gigi dia. Sedangkan Allah Ta'ala nak naik. Makin darjat besar, makin ujian besar. Habis tu ustaz, boleh tak saya menangis bila saya dapat ujian? Menangislah. Menangis itu melepaskan tension. Yang tak bolehnya ialah meratap. Abang doloh. Kenapa makcik? Abang doloh mati. Yang tu tak boleh. Yang tak bolehnya sebab-sebab, berbiji sebab bila mayat suami dia sedang di kapal. Menangis dia, menangis teruk-teruk. Abang, kata nak hidup semati dengan PA. Kenapa abang mati dulu? Siapa nak jaga PA abang? Yang tu tak boleh. Sebab meratap. Abang, siapa nak jaga PA? Tok Imam masa tengah duduk kapal mayat boleh jawab. Tak apa, saya ada. Astagfirullahalazim. Tapi bukan imam sini. Di tempat lain. Relax, brother. Relax, brother. Ada hikmah di sebalik setiap ujian. Wallahu a'lam. Subhanallah, Nusrat. Imam ada. Apa asal kena imam, asal kena Bilal. Baik. Nabi tempat, bukan tempat ni. Baik. Saudara penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak teruskan soalan kepada Ustaz Bad juga. Ada satu keadaan Ustaz Bad bahawa selain daripada meraung, meratap, menangis tu, ada juga yang ambil jalan pintas ataupun jalan singkat dengan hawa nafsu cari bomo. Cari hai mambang tanah, mambang ampi, mambang laut, pulihkanlah ataupun selamatkanlah. Bila timpa masalah, dia mencari sesuatu yang hampir kepada kurafat. Mungkin Ustaz boleh komen tentang perkara ini. Silakan Ustaz. Ini salah cakap kena tampar ni kan. Kita secara umumnya, prinsip kita nak minta pertolongan ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hey Tuhan, kepada engkau yang aku sembah dan kepada engkau lah yang aku minta tolong. Iaitu minta tolong itu dikaitkan dengan ibadah. Tidak boleh iyyaka na'budu wa bomoh nasta'in. Itu tidak boleh. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Itu tak boleh. Sebab itu prinsip kita nak minta tolong dalam menghadapi masalah, prinsip kita orang ahli sunnah wal jemaah, kita pegang duit. Mesti ada duit. D-U-I-T. Pertama doa. Macam sekarang ni musim-musim, sekarang orang Malaysia Alhamdulillah 2-3 minggu ni doa je kerjanya. Doa minta hujan, doa minta jerbu hilang, doa untuk MH370. Bagus. Pertama doa. Yang kedua U, usaha. Macam sekarang operasi besar-besaran sedang dibuat. Kita dah pun deploy kapal menghala ke belah-belah. Macam-macam lah bahasa-bahasa yang kita pun tak tahu ini. Kemudian yang I, ikhtiar kita. Di sini, ikhtiar ini, kita memilih usaha yang tepat. Bila kita
ikhtiar itu daripada perkataan al-khiyar, khair. Mesti pilih yang terbaik. Kalau kita pilih cara yang tak baik, yang itu salah. Sebagai contoh, kita gunakan cara menggunakan ikhtiar kita jampi serapah. Itu tidak dibenarkan. Sebab dalam bab jampi ini Nabi pernah sebut, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Hadis Nasa'i. Siapa yang ambil tali? Nabi ambil mudah aja tali. Tak contohlah benda lain, kita ambil tali. Nabi ambil tali, kata Nabi, siapa pintal tali, dia baca dan ditiup. Dia ambil, diikat, bacalah jampi sebagai contoh. Ya inzon amatik aji tameng wajah klambiku besi kuning sakilan segi blok kandele ototku kawat balungku besi kulitku tembaga ada ke wajah kap kereket parukut kena mula puh sirik. Perbuatan yang sangat senang, ambil di wadi manikam sinawari kata kau kata Israel puh sirik. Fakot sahara, dia telah buat sihir, dan siapa yang sihir maka dia telah pun syirik pada Allah. Yang ini kita khawatirkan, perbuatan kita itu boleh membawa kepada syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhtiar ini kata ulama mesti menggunakan kaedah yang tidak menjadikan aib kepada sesiapa. Sama ada kaedah yang kita buat itu boleh mengaibkan agama, mengaibkan bangsa, mengaibkan negara, ditertawakan orang. Ini tidak dibenarkan. Sebab itu bila kita kata syair Arab lah ya, kita kalau hidup ni nak popular, senang saja, bul ala zamzam fatu'raf. Siapa nak popular, pergi buang air kecil dekat telaga zamzam. Sekejap je popular. Buat benda pelik-pelik boleh menjadikan kita ini terkenal. Sebab itu kita nak ambil kesempatan pada malam ini, kita nak terangkan kepada para penonton. Sebab saya kira Ustaz hari ini penonton kita di Singapura, di Brunei, di Indonesia, mungkin kawan-kawan kita yang non-Muslim pun ada menonton siaran langsung kita pada malam ini. Kita nak tegaskan, apa yang ada orang ikhtiarkan cara yang pelik-pelik itu, itu tidak mencerminkan ajaran Islam. Apa yang mereka lakukan itu, apa yang kita tengok selama ini itu, tak ada kaitan. Dan agama Islam tak ada kaitan dengan ritual-ritual tersebut. Ini kita nak jelaskan. Sebab kita punya kaedah, mestilah kaedah yang mengikut landasan Quran dan juga sunnah. Ada satu hadis Nabi sebut, wa'adani rabbi azza wa jalla an yudkhilal jannah min ummati sab'ina alfa bi ghairi hisab. Aku akan bawa 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, kata Nabi. Kecuali salah satu golongan, orang yang dia panggil yastarqun, orang yang jampi serapah ini. Orang yang jampi serapah, aku tak akan bagi syafaat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Banyakkan baca doa dan Quran. Wallahu'alam. Alhamdulillah, saya fikir bahawa jelas, nyata dan terang apa yang telah dipandu oleh Ustaz Bad. Jangan cari bomo, jangan cari apa ni yang boleh membawa hampir kepada kurafat, tetapi carilah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu hafal jampi-jampi serapah macam tadi, hanya tadah tangan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya-Allah Allah Taala akan kabulkan doa kita. Baik, saya nak saya apabila meneliti Facebook yang telah dikomen oleh para penonton kita, suka saya baca satu komen daripada Nur Azma. Saya dari Dubai, Ustaz. Saya ingin berkongsi pendapat. Sekiranya kita berhadapan dengan masalah, cubalah bawa bertenang, bersabar dan set dalam minda bahawa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berjaya melepasi ujian tersebut akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Nur Azma, jauh daripada Dubai, mungkin menonton melalui internet Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih. Dan saya juga tertarik dengan satu soalan daripada Nur Hayati. Mungkin Ustaz Kazim boleh beri pencerahan. Katanya bagaimana kalau kita terima ujian, kita sabar, tapi pada masa yang sama banyak pula mulut mengurungut, komplain banyak dalam keadaan kita sabar tapi ada rungutannya. Mungkin Ustaz boleh komen. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang yang bila ditimpa musibah, contohnya motor hilang, dalam banyak-banyak masjid, dalam banyak-banyak motosikal di masjid, motor dia yang hilang, menung dia. Motor kamu tak hilang, motor kamu tak hilang, motor aku hilang. Sabar je lah. Datang satu kawan dia, engkau tak bayar zakat ni. Itu dulu yang disebut. Hang tak bayar zakat, engkau tak bayar zakat. Mengamuk hamba Allah ni. Dia balik ke rumah, dia buat keluar resit zakat. Tak bayar zakat apa? Ni tak nampak? Kata dia. Masalah dia tuan-tuan, ada orang yang sabar. Tetapi ada orang di sekelilingnya, tidak watawasaw bisabr. Dia tak macam itu. Bila ada anak mati, bila ada anak dia meninggal kecil, yang mak dia sabar.
Sabar, anak meninggal tercekik biji rambutan. Sabar mak dia. Tak apalah Man, mak sabar. Datang jiran pula, ya Allah. Itulah aku dah cakap jangan makan rambutan, ya Allah. Anak kau degil, suami kau berdegil, nampak. Ya inilah masalah dia tuan-tuan. Cubalah kita naikkan semangat orang. Naikkan semangat orang bagi hebat bila ditimpa musibah. InsyaAllah ada hikmah ni. InsyaAllah hidup lagi. Sabar dulu. Dan kalau dia sakit depan kita pun, bagi semangat pada dia. Mat, engkau muda lagi, Mat. Engkau hebat, Mat. Penyakit engkau boleh sembuh. Kawan aku macam ni, sehat sekarang, dah main bola sekarang, tahu. Ini tidak, bila jumpa orang sakit, menung macam ni. Pegang kaki sejuk, pegang tangan sejuk. Dia boleh tanya kawan dia, arwah Haji Mat macam ni lah dulu. Astagfirullahalazim. Wallahu a'lam. Allah subhanallah. Dia tambah musibah pula ustaz, eh? Orang tu dah lah sedih menambah kesedihan. Baik, oleh itu banyak perkara yang kita belajar, yang kita tekuni, yang kita supaya kita berdoa bersabar. Dan saya nak titipkan satu doa. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnat jtinabah. Kita bermohon pada Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar bagi kami dan yang salah itu salah bagi kami. Baik, pada malam ini saya fikir tidak cukup kalau kita tidak memberi peluang kepada warga Kuantan untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya buka seluas-luasnya ruang untuk beri peluang kepada masyarakat setempat untuk bertanyakan soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana tuan penanya kita? Okey. Belah sini ustaz. Ya, silakan tuan. Namanya? Saya Azmin Abdullah, warga MRSM Kuantan. Encik Azmin, cikgu ke pelajar ni? Agak-agak nampak cikgu ke pelajar? Nampak macam bakal pengetua. Amin. Alhamdulillah, insyaAllah, insyaAllah. Okey, silakan tuan dengan soalannya. Terima kasih ustaz. Bila tadi Ustaz Kazim cerita tentang motor hilang tadi, macam terkena je pada saya tu. Saya pernah terkena Ustaz, tapi bukan motor lah, tayar motor je. Selalunya Ustaz, kalau kita bercakap berkenaan dengan ditimpa musibah, biasa orang akan datang kepada kita macam tadilah. Mereka akan katakan sabar je lah, yeah? Mereka akan boleh katakan sabar. Tapi yang kenanya kita, engkau bolehlah kata sabar kan? Tapi kita ni tak boleh bersabar. Saya minta ahli panel untuk menjelaskan apa sebenarnya maksud sabar yang sebenarnya dalam Islam. Adakah kita berjaya untuk menahan daripada menangis itu merupakan satu sabar atau sebagainya? Minta penjelasan ahli panel. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Azmin Abdullah, ya. Kalau dia dah sebut nama Ustaz Kazim tu, nampaknya Ustaz Kazim jugalah yang kena menjawabnya, Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih kepada Encik Azmin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebenarnya menangis ni tak salah. Menangislah. Sebab menangisan itu merupakan satu benda yang melepaskan perasaan. Yang tak bolehnya meratap. Rasulullah pun ketika kematian anaknya, Rasulullah menangis. Malah sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah engkau menangis? Anak engkau mati ni, adakah engkau menangis? Kata Rasulullah, menangis tak salah. Itu adalah naluri. Orang berjaya pun menangis. Orang tak seronok pun menangis. Menangislah, tetapi bukan meratap. Jadi apakah yang dikatakan sebagai sabar? Sabar ni tuan-tuan, yang pertama sekali redha. Pandang baik kepada Allah Ta'ala. Nombor satu redha, ini ketentuan Tuhan. Jangan sebut kalau. Kalau lah suami aku tak ke masjid. Tak ada, mati dia. Macam mana dia boleh accident makcik? Dia ke masjid. Saya dah kata jangan pergi, dia pergi juga. Kalau tak pergi, ada lagi sekarang. Jangan sebut kalau. Dah nak kena. Itu nama dia redha. Yang keduanya yang dikatakan sebagai sabar itu ialah pandang baik atas ketentuan Tuhan. Ada orang yang telefon, dia kata, ustaz, suami saya meninggal dah 3 bulan. Saya tak boleh tidur tanpa dia, ustaz. Saya tengok baju dia menangis, saya tengok bantal dia, saya menangis, tengok kasut dia, saya menangis. Macam mana nak buat? Akak, saya tanya pada dia, akak, suami akak orang baik tak? Dia baik ustaz, dia semayang. Dia puasa tak tinggal ustaz, bulan Ramadan, dia rajin baca Quran ustaz, dia caring ustaz. Dia sangat penyayang ustaz. Ustaz bayangkan saya pergi pasar raya, dia bawa selalu troli, dia tolak ustaz. Akak, kalau demikian akak,
dia duduk di tempat yang baik. Suami akak, roh suami akak duduk dalam tempat yang sangat baik. Malaikat jaga dia, alam barzah peluk dia dengan penuh kasih sayang. Alam barzah, malaikat Allah Ta'ala menjaga dia lebih baik daripada akak menjaga dia. Akak reda je lah. Itulah ubatnya tuan-tuan. Anak kita meninggal, umur setahun, umur dua tahun, demam denggi. Sabar. Nak buat macam mana dah terkena. Jangan menangis. Kalau anak saya hidup ustaz, dah 8 tahun umur ustaz. Habis tu kenapa dia tak ada? Dia langgar dekat bas sekolah. Bas reverse, dia datang, langgar ustaz. Anak akak umur berapa tahun masa dia mati? 7 tahun. Akak, anak akak sekarang berada di tempat yang paling baik sekali. Yang jaganya Allah Ta'ala, yang jaganya malaikat. Kalau akak jaga dia 8 tahun pun akak cubik dia. Akak tampa dia. Berapa banyak mak-mak yang kata sayang pada anak. Bila anak kata, mak nak nenen. Nenen, kata dia. Masa mak, masa anak minta marah. Mak nak nenen. Pada masa aku di dapur, kamu tak nak minta. Dah aku depan TV, aku minta pula. Menyusahkan betul. Itu kata sayang pada anak. Dah buat susu pada anak. Bapak pula cakap, mak nak nenen. Pak tu pun sekali. Letih. Tuan-tuan, kita kata kita sayang pada anak, tapi kadang-kadang kita cubit anak. Tapi anak kita sekarang ditimpa musibah, meninggal. Allah menjaga dia lebih baik dengan penuh kasih sayang. Sebab itu redha lah. Redha dan sabar itulah tuan-tuan pandang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya fikir jawapan tadi boleh menenangkan perasaan kita. Sekiranya kita redha dan sabar, insya-Allah Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Baik, kita nak beri peluang seterusnya kepada warga MRSM Kuantan. Silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Intan Hanis Afika binti Razali dan saya merupakan seorang pelajar MRSM Kuantan. Okey, baik. Sabar dulu Intan. Nampak tergesa-gesa sangat. Ya. Yeah. Baik, Intan tingkatan berapa? Saya tingkatan 5. Tingkatan 5. Tahun ni SPM lah. Ya, yeah, saya. Jadi nak pilih mana? 9C Ustaz Bad ke 9A Ustaz Kazim ke Ustaz 9D Ustaz? 9A. 9A. Amin insya-Allah. Baik. Insya-Allah. Oleh itu silakan dengan soalannya. Soalan saya Ustaz, seperti mana yang kita ketahui sekarang ini pelbagai musibah yang menimpa negara kita di Malaysia, sama ada di Malaysia ataupun di negara luar. Kalau di Malaysia kita dapat lihat dengan kehilangan kapal MH370 yang baru-baru ini dan juga bencana yang melanda negeri Kuantan sendiri iaitu banjir besar yang telah berlaku pada tahun ini. Jadi Ustaz, adakah ujian dan ujian demi ujian ini merupakan petanda yang menunjukkan bahawa dunia akan sampai ke penghujungnya Ustaz? Baik, terima kasih kepada saudari Intan. Subhanallah, saya fikir soalan daripada pelajar MRSM Kuantan ni kelas A lah tuan-tuan sekalian. Ya, soalannya tentang apa ni ilmiah dan nak tanya tentang adakah ujian-ujian ini Ustaz Bad adalah satu petunjuk tentang penghujungnya dunia ini, petanda hari kiamat. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ada satu pantun orang tua-tua. Apa tanda burung perepat dalam semak kaki tersula? Apa tanda kiamat dekat, bumi bergolak mengirim bencana? Memang benar, salah satu daripada petanda umur dunia ini sudah di penghujung bila dia banyak ragam. Sebab dunia ini makhluk yang ada tempoh tamat, tarikh lupusnya. Dia ada expired date dia. Jangankan dunia, manusia pun bila umurnya dah semakin hujung, ragam dia banyak. Dan banyak kekurangan dia. Siapa yang Allah tambahkan umur, Allah tarik dia punya kelebihan-kelebihan masa dia muda. Sebab itu kita selalu tengok Ustaz Kazim pun sangat maklum. Kalau suami isteri pasangan yang dah 60 ke atas itu lebih teruk lagi nak menguruskan berbanding yang muda. Sebab umur dia dah meningkat. Yang kadang masalah, suami kalau dah pencen telinga tak berapa dengar. Ada, umur dah meningkat. Isterinya pula kalau umur dah meningkat, cakap tak berputih pula dah. Ada juga pesen begitu. Ada. Saya dapat Ustaz Azim cerita, suami dia balik nak makan. Isteri dia orang pencen dua-dua. Dia cakap suami, abang nak makan, abang nak makan, makan. Dia tak faham. Rupanya isteri dia tu, abang nak makan. Kalau abang nak makan, lauk ada atas dapur lah nak saya panaskan. Kan? Sebab laju, laba-laba. Suami tu dah telinga tak dengar.
Tapi kenapa fenomena ini berlaku? Penghujung usia. Sama macam dunia ini juga, bila dah penghujung usia, dia banyak sakit. Ini bukan apologetik, tapi memang sebagai tanda kita dah semakin penghujung. Sebab itu orang buat kajian, bila nak kiamat, memang banyak sungguh musibah dan bencana yang akan berlaku. Yang orang yang mengkaji musibah ni pecahkan pada tiga bentuk bencana. Pertama, bencana berbentuk geologis, klimatologis. Yang ini kebiasaannya berbentuk alam. Gempa bumi, taupan, banjir, tsunami. Ustaz Riri, kalau saya tanya, dalam banyak-banyak bencana alam, gempa, taupan, banjir, tsunami, yang mana paling membunuh sekali dalam dunia? Gempa, Ustaz. Gempa. Menurut satu kajian yang pernah dibuat di UCAR. UCAR ni University Corporation for Atmospheric Research. Dia buat kajian, bencana yang paling membunuh di dunia, banjir dan kemarau. Dua yang paling membunuh. Sebab di Amerika 100 orang mati setahun kerana banjir berbanding musibah lain. Dan juga 18 inci air yang mengalir boleh mengapungkan sebuah kereta. Tak percaya, tanya orang Kemaman, orang Kuantan. Dia tahu sangat benda ini. 18 inci air boleh menggerakkan sebuah kereta. Sebab itu musibah besar. Yang kedua, kata para pengkaji, bencana sosial politik. Yang ini bencana dari segi konflik, rusuhan, perpecahan, peperangan antara manusia. Ini juga sebahagian daripada petanda bencana. Dan yang ketiga dipanggil bencana kegagalan teknologi. Yang ini kita sedang lihat sekarang. Pesawat hilang, kereta api tergelincir, kapal karam dan macam-macam lagi. Jadi benda-benda ini semua menjurus kepada satu perkara, iaitu bila nak kiamat, musibah memang akan banyak terjadi. Namun bagi kita orang Islam, jangan merasakan bahawa musibah itu tanda Tuhan tidak sayang. Bukan. Musibah itu sebagai tanda kita kena terima apa saja ketentuan Allah, baik ataupun buruk. Ada satu kisah Ustaz Ariri. Zaman dulu ada satu orang pakcik tua. Dia duduk di rumah dengan anak seorang, dengan seekor kuda betina. Kuda dia ni hilang. Orang pun ucap takziah, musibah kepada dia. Dia kata, yang baik tak mesti baik, yang tak baik tak mesti tak baik. Orang tak faham. Beberapa bulan kemudian kuda dia balik. Kali uber kuda betina pergi keluar, balik bawa 5 ekor kuda jantan. Jadi bertambah pula dah kuda dia. Orang pun, tahniahlah pakcik dapat rezeki. Apa jawab dia? Yang baik tak mesti baik, yang tak baik tak mesti tak baik. Anak yang tunggal dia ni bela kuda yang 5 ekor yang liar, bela, mengamuk, tendang anak laki dia, jadi OKU, cacat. Orang ucap takziah, takziahlah pakcik, kuda tendang anak-anak jadi begini. Yang tak baik tak mesti tak baik, yang baik tak mesti baik. Itu jelas zikir pakcik tu. Sampai akhirnya anak dia disebabkan OKU tak dapat pergi perang. Dalam perang itu semua orang mati kecuali anak dia. Kampung tu pula ramai anak dara. Nak kahwin dengan siapa? Kahwin dengan anak dia. Dah akhirnya dia dapat menantu orang kaya, dapat besan orang kaya. Apa sebab? Yang baik tak mesti baik, yang tak baik tak mesti tak baik. Wallahualam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, yang baik tak semestinya baik, yang tidak baik tidak semestinya tidak baik. Ada hikmah di sebalik apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Baik, saudara penonton dirahmati Allah, nampaknya perbincangan, radar perbincangan kita sudah sampai di penghujungnya. Oleh itu sebagai kesimpulannya, saya mohon kepada ustaz, kita mulakan kesimpulan akhir sebagai kepada ustaz Bad, mulakan dulu apa nasihat kepada masyarakat kita supaya apabila kita diuji, ke mana kita perlu pergi? Silakan Ustaz. Pertama sekali, bila kita diuji, peganglah satu prinsip. Kalau anda tak dapat apa yang anda suka, suka je lah apa yang anda dapat. Terima seadanya. Macam contoh kami panel malam ni, dihidangkan air menera sebagai contoh. Kalau ikut apa yang kita nak suka, teh tarik sebenarnya. Tapi diletak air, alhamdulillah je lah, terima je lah apa yang... Ini ujian untuk kami. Terima je lah. Jangan banyak komplain. Jangan banyak komplain. Ya, dua teh tarik kan? Kurang mana? Kalau ikutkan, tapi sabar sajalah. Yang kedua, kalau kita ingin jadi pokok paling tinggi, perlu bersedia ditiup oleh angin. Kalau tak mau ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput hidup tidak ditiup angin, tapi hidup dipijak orang. Sekali kita melangkah, kita nak jadi orang berjaya, mesti kuat diuji. Anak-anak kalau nak tinggalkan MRSM, nak masuk universiti, mesti ada ujian dulu. PMR-nya, SPM-nya. Kalau tak nak, kalau nak pergi universiti, mesti lalui ujian ini.
Kalau tak sanggup, dapat SAP saja, sijil am pelajaran saja ambil periksa, duduk je lah di rumah, tak payah pergi ke mana-mana. Semakin tinggi kedudukan, semakin banyak cabaran yang kita kena lalui. Sebab itu cerita yang terakhir, seekor kedai masuk dalam perigi buta, orang nak tanam dia dengan tanah, kambus, dia menangis. Tiba-tiba dia diam. Apa sebab? Rupanya bila tanah jatuh atas kepala, dia goyang, tanah jatuh, dia pijak. Orang masukkan tanah, dia goyang, tanah jatuh, dia pijak lagi. Itulah kita. Kita sebagai manusia, tanah itu umpama masalah. Hari-hari timpa kepala. Tapi jangan duduk diam. Gerak-gerakkan badan. Goyang sikit. Bagi jatuh. Naik setapak. Timpa lagi. Goyang. Jangan letak senonoh sangat kan? Zikir-zikir. Allah, gitulah kan? Yeah. Goyang-goyang naik. Lama-lama kita keluar dari masalah itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Suka adik-adik kita tengok Ustaz buat goyang-goyang tu, Ustaz. Comel nampaknya. Baik. Saya tidak ada soalan akhir untuk ditanyakan kepada Ustaz Kazim. Oleh kerana Ustaz Kazim yang memulakan, maka Ustaz Kazim menutup bicara kita, memberi pesan akhir kepada seluruh rakyat Malaysia di atas tajuk Allah sedang menguji kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau kita tengok Ustaz Bad goyang tadi, kalau Ustaz Bad tu pakai baju kot, mesti nampak macam Gamlam style. Apa Gamlam style? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap kita ni akan ada ujian. Selama mana belum mati, ujian akan sampai. Selama mana belum meninggal, ujian akan sampai. Bila kita boleh rehat daripada ujian? Bila masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan, bila datang ujian, hadapi dengan sabar, hadapi dengan tenang. Sebab di sini bukan tempat kita. Di sini tempat ujian. Di sini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Sat saja. Ujian orang nak bersalin sekejap saja, keluar-keluar nak selesai masalah. Ada orang yang menghadapi musibah, dia kata, Ustaz, suami saya pukul saya, Ustaz. Ditumbuk saya, ditampar saya, Ustaz. Lepas tu macam mana? Dah minta cerai dah, Ustaz. Dah cerai dah sekarang. Dah, Ustaz, merdeka, kata dia. Dia dah bercerai dah. Saya kata, akak, carilah suami lain. Tak nak dah, Ustaz. Akak dah serik. Akak tak sanggup lagi, Ustaz. Dia pukul, dia tumbuk akak. Akak tak nak. Saya kata, akak, cari suami. Lepas ni cari suami yang tak ada tangan. InsyaAllah tak kena tampar dah lepas ni. Begitulah dengan MH370. Kita berdoa pada Allah. Sebenarnya bukan buruk benda ini. Ini ujian. Kalau mereka meninggal pun, mereka meninggal dalam keadaan syahid. Apa nak tuan-tuan? Kalau mereka beriman pada Allah, syahid Allah gantikan. Begitu ialah yang berlaku di tsunami di Aceh. Mereka mati dalam keadaan banjir. Syahid. Lepas seksa kubur. Baik. Dan pengajarannya kepada kita. Bertawakallah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah. Pengajarannya kepada kita apa? Selepas ini semua ambil iktibar. Polis ambil iktibar. Imigresen ambil iktibar. Mas ambil iktibar. Kerajaan ambil iktibar. Lebih perteguhkan keselamatan dan sebagainya. Makin moden kita dengan adanya benda-benda ini. Tujuan Allah baik, bukan untuk menzalimi kita. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Kazim dan Ustaz Badlishah di atas kesimpulan yang begitu baik. Dan kita mendoakan moga-moga tragedi ataupun misteri kehilangan ini akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi bersama kita, dan tidak dilupakan kepada penganjur kita, Badan Muafakat Cawangan Emerasan Kuantan Kerajaan Negeri Pahang, Bank Muamalat Bank Islam dengan kerjasama RTN dan JAKIM. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Adnan Yaakob yang kekal bersama dengan kita sehingga penghujung rancangan, insyaAllah. Dan saudara penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup untuk kita muhasabah, hidup ini umpama sebuah perjalanan. Ada kalanya gembira dan tenang, ada kalanya dilambung ombak yang tinggi. Untuk pergi ke negeri abadi, pelbagai ujian dan onak duri dilalui. Ada ketikanya kita mampu untuk mengeluarkan habuk daripada mata seseorang dengan menghembus sahaja. Ada kalanya habuk masuk ke dalam mata kita, terkial-kial untuk kita membuangnya. Oleh itu saudara, ujian dan cabaran kita lalui, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah bersama dengan orang yang redha dan sabar. Itu saja yang dapat kami tinggalkan untuk pesanan muhasabah pada malam ini. Kita kembali pada minggu hadapan dalam forum Perdana Ehwal Islam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dirahmati Allah.
Sebenarnya tuan-tuan, ujian kepada Allah ni setiap hari berlaku. Semua orang ada ujian. Sama ada kita ni sedar tak sedar yang kita ni sedang diuji. Kita hanya melihat bahawa orang yang sakit tu saja yang diuji. Kita tengok orang sakit tu sedang diuji. Sedangkan kita yang sihat ni pun sedang diuji. Jangan lupa itu. Jangan kita hanya lihat orang miskin saja yang diuji. Orang yang kaya juga sedang diuji. Kita sedang minum, tiga orang minum di kedai kopi. Minum satu teh, satu gelas satu kopi, segelas kopi, satu cawan kopi dengan sepiring mie. Tiba-tiba datang satu balu, satu kak janda bawa tiga anak, anak yatim. Suami meninggal. Maka kita yang sedang minum teh ni pun kata, kesian leha tu ha. Suami dah meninggal. Anak-anak jadi yatim. Susah nampak dia sekarang. Yang tu imam sebelah ni pula kata, dulu masa suami dia hidup, senang dia orang. Sekarang dengar ceritanya leha dah ambil upah kuasa kain rumah orang. Tok Bilal yang belah kanan pula jawab, dia kata, ujian untuk leha tu, kata dia. Allah nak tengok dia sabar ke tidak. Sambunglah makan, kata dia. Salah tu tuan-tuan. Dia bukan setakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi dipertemukan di dalam forum Perdana Ehwal Islam. Dan kami bersiaran pada hari ini, kami cukup berasa bangga kerana kami sedang bersiaran secara langsung dari Padang Maktab Rendah Sains Mara, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Apa khabar warga Kuantan? Alhamdulillah, dengan suara yang begitu bersemangat. Dan pada malam ini kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita, iaitu Badan Muafakat Cawangan MRSM Kuantan, Kerajaan Negeri Pahang, Bank Muamalat, Bank Islam dengan kerjasama RTM dan JAKIM. Dan kita juga cukup terasa sukacita dan bangga, dan kita mengalu-alukan kedatangan yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Adnan Yaakob, Menteri Besar Pahang Darul Makmur. Terima kasih yang amat berhormat Datuk Seri kerana sudi bersama dengan Forum Perdana Ehwal Islam pada hari ini. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, program pada malam ini adalah bersempena dengan sambutan 40 tahun MRSM Kuantan yang telah menempa pelbagai kejayaan dan telah melahirkan ramai ahli politik, ahli perniagaan, tokoh usahawan, teknokrat yang telah berjaya. Jangan rasa duka cita, jangan rasa nak meraung menangis tak tentu hala, tetapi sabar, tonton Forum Perdana Ehwal Islam, akhirnya akan tersenyum gembira untuk kita meniti tajuk perbincangan kita pada malam ini, insyaAllah. Dan mengambil roh tentang peristiwa yang berlaku di dalam negara kita, maka tajuk yang dibawa di dalam pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada hari ini ialah tajuknya, Allah sedang menguji kita. Untuk membicarakan tajuk pada malam ini, kita telah membawakan dua orang tokoh dakwah yang cukup tidak asing lagi di negara kita, bukan makhluk asing, tetapi orang yang tidak asing lagi di dalam pentas dakwah. Dan kalau saya tidak perkenal pun, tuan-tuan dan puan-puan sudah kenal, tetapi sudah menjadi protokol adab sopan seorang moderator untuk memperkenalkan kedua-dua ahli panel kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya, seorang tokoh dakwah yang cukup terkenal di negara kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan daripada Ipoh ke Kuantan, Ustaz, okey ke? Alhamdulillah, bagus. Dalam radar. Dalam radar, ya? Tak hilang radar, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Kazim. Sekarang ni kalau bahasa-bahasa penceramah pun bahasa-bahasa penerbangan, Ustaz, setelah 12 hari kita mengikuti sidang media daripada daripada Putrajaya ataupun Sepang. Baik, dan di sebelah Ustaz Kazim juga tokoh agamawan yang saya fikir sudah tersohor di negeri, telah menyumbang kepada kejayaan negara. Oleh itu kita ucapkan tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga MRSM Kuantan di atas usaha dan menjayakan program ini, insyaAllah. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita sampai kepada intisari program Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, kita telah sama-sama menonton berita nasional sebentar tadi. Banyak kisah suka dan duka, dan kita telah bawa di dalam sekilas Forum Perdana Ehwal Islam tadi tentang simpati kita, duka cita kita
terhadap insiden kehilangan misteri pesawat MAS MH370. Bagi pentas warga Forum Perdana Ikhwal Islam, kami turut merasa duka cita dan bermohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan mereka dan merahmati semua kru dan juga penumpang-penumpang MH370. Dan di sebalik kisah duka itu terselit juga kisah suka yang telah dimuatkan dalam berita nasional tadi tentang kejayaan anak-anak kita dan adik-adik kita yang telah mendapat keputusan sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM. Dan kita ucapkan tahniah juga kepada warga MRSM Kuantan yang telah memperolehi 32 orang straight A di dalam pencapaian SPM 2013. Dan kepada adik-adik seluruh Malaysia, kita ucapkan tahniah. Dan bagi mereka yang kurang berjaya, bukan gagal, tetapi yang kurang tuan rumah negeri Pahang ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Badlishah Alauddin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Nampak sihat. Jadi malam ni saya benarkan Ustaz untuk bercakap logat Pahang Ustaz. Terima kasih. Sebab di tanah Pahang insyaAllah. Baik, terima kasih kedua-dua bagi ahli panel kita yang sudi bersama dengan kita. Baik. Kita nak mulakan rentak perbincangan forum kita pada malam ini. Untuk saya mengimbau, saya nak ajukan sambut soalan pertama kepada Ustaz Kazim. Kalau kita lihat kepada situasi ataupun senario 2013 di mana negara Malaysia ketika ini sedang menghadapi satu cabaran akidah. Kita berdepan dengan ajaran Syiah, kalimah Allah, LGBT dan sebagainya. Membawa kepada tahun 2014 satu tragedi juga bermula dengan insiden wabak denggi. Kemudian pergi kepada kemarau, kemudian pergi kepada apa ni jerubu dan satu misteri kehilangan MH370. Atas tajuk Allah sedang menguji kita, mungkin Ustaz boleh mulakan mukadimahnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih tuan moderator yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Pahang, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan